Kok ditanya Jibril, bapa ramah sangat umat aku yang perempuan masuk dalam neraka? Nabi kata, fara'aitu finnar aksara ahliha an-nisa. Maka aku lihat di dalam api neraka yang banyaknya aksaru ahliha an-nisa, iaitu yang ramah penduduk neraka ni umat aku perempuan. Maka ditanya Jibril alaihi salam, kenapa yang demikian itu ramah sangat umatku yang perempuan masuk dalam api? Nah, maka jawab Jibril alaihissalam, kerana mereka tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul. Yang ketiga, wakillati ta'atihinna li azwajihinna. Hak ni hak jelas. Dan kerana sedikit mereka itu taat kepada suami-suami mereka itu. Ha. Tak taat. Membuat salah tak pelik. Tapi sikap suka derhaka waktu jahat. Buat salah biasa ke puan? Puan ni tak ada betul. Nabi kata dah kan dicipta daripada tulang yang bengkok. Nah. Dia memang bengkok sama. Dia nak kena bini ustaz kena. Kau tak pusing rampau dia. Faham? Dia memang nak kena. Pasal dia belok. Dia straight tak sama sekali. Kalau kita lock, kau belok. Kalau lawan sangat, patah riak. Faham lagi? Maknanya, kalau dia buat salah, tak pelik. Tapi sikap dia yang tak benar, sikap dia suka lawan suami. Hak tu kena buang. Nah, kalau kau perempuan dia bersikap nak taat kepada suami, dia taat ke suami dia. Dua minggu depan, tak ingat pula. Tak ingat tu buat salah pula. Hak tu tak pelik. Hak ni hari ni memang hari-hari, memang menjadi sikap dia dah, tak mau ikut perkataan suami. Hak ni jahat kan? Hak ni bakal masuk neraka. Hak buat salah, ramai orang buat salah. Siapa masa buat salah, ingat pula. Buat salah pula. Ni hak ni memang tak ada tekad nak taat kepada suami. Dia nak lawan. Nak? Ha. Kita pun akhirnya malah. Malah pakai ikut dia senang. Ramai gitu lah. Pakai ikut terus. Nak? Nah? Ha. Pakai ikut senang lah. Jadi telinga tak sakit. Takkan ikut weh. Ha, kau ni weh? My thing. Start kereta pergi. Tak? Balik di rumah pula ni pula. Nak migo geng. Tak kereta pergi beli. Senang pakai ikut gitu. Tapi lelah ha. Hohak, hohak, hohak. Nak? Ni walek matilah kereta kita lagi. Dah? Ha. Dan yang terlebih bantahan lagi, yang terlebih sangat jahatnya itu perempuan sebab suaminya beristeri yang lain. Ha, tengok ni kau power ni. Kalau suami nikah lain, paling-paling jahat orang puan. Nah, memang tu jengkrang habis. Nah, ha. Aku dok rela, dok reba, dok apalah, macam-macam hal. Nah, ha. Kita tak mendoakan suami kita nikah ramai. Memang orang tak suruh doa. Faham tak? Kita pun tak ambuh ke puan. Nak? Tapi bila suami kita berkahwin seorang lagi, rasa susah lah. Jangan siapa jadi berdosa kepada Allah. Nak? Ha, ramai orang perempuan tak ramai. Orang yang setuju tapi tak setuju je pendam dalam hati sabar je lah. Nak? Ha, gitu. Bukan kita suruh. Tak suruh. Nak? Kita tak suruh suami nikah orang lagi. Tapi dah bila suami kita nikah, sabar lah. Ni lawan pula ke suami. Nak? Ha. Jadi tak ada agama jadi. Macam tak ada hukum akal. Tak ada agama, tak ada pegangan. Jadi macam georang kapi. Nak? Huyo hayang kali mengaruk ngapang kali tubik kok mulut. Neh? Ha. Iaitulah dosa yang amat besar dan bala yang amat keras. Maka betapa tidak ada demikian itu. Sungguhnya adalah marahnya itu salah pada barang yang disuruh Allah Ta'ala dan hukum. Yang demikian hukum yang didatangkan oleh Nabi SAW, maka tiada adalah yang terlebih jahat daripada perempuan yang demikian, kerana menyuruh Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala bernikah dengan firman-Nya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Maka bernikah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan itu 2, 3 atau 4. Orang puan memang dia janganlah dia minta suami dia kahwin lagi. Jarang kita dengar. Nah, tapi kalau hak berlaku dah, janganlah siapa hilang pedoman. Jangan siapa menyebabkan kita dapat masuk neraka peri. Faham tak? Ha.
boleh dosa pagi petang siang malam. Jangan sabarlah. Hidup kita ni tak lama. Nah, tak lama sebetul je. Nah, dan memanglah sifat orang perempuan ni dia sifat lagu tu. Nah, dia jenis tamak sikit. Nah, yang sebenarnya tak ada. Jangan ikut perasaan. Neh. Bini ramah ni neh sebenarnya diharuskan oleh syarak. Neh. Ha. Nikah seorang ni dipanggil monogami. Monogami. Tak ada stereo. Nah, ramah ni dipanggil poligami. Nah, hak individu masing-masing. Tak ada orang boleh kata mengata. Ada orang kata nikah ramah jahat tu. Salah hak tu. Kalau jahat nikah ramah, Rasulullah jahat. Faham? Ada duduk faham gitu. Dah, jangan kata gitu. Siapa-siapa pun melakukan kesalahan. Bukan orang yang ada lebih pada seorang isteri akan ditanya, orang yang ada seorang isteri pun akan ditanya. Nampak? Bukan orang yang ada dua isteri saja dikira zalim, tapi orang yang ada lebih pada seorang anak pun akan dikira zalim jika tidak menyamai kepada anak-anak. Ha. Kita lupa, kita ingat orang bini dua wajib kena adil bersama dengan dua orang isteri. Dah mu anak empat orang, mana? Dah nu hak ni mau pergi, hak nu budak pergi. Hak nu beranak apa tujuh ekor tu, baik kali tak pergi tengok beranak. Tak, pasal apa? Pasal sesak, dah niat senang. Nampak? Pucuk kau lupa pergi tunggu. Ha. Mudah adil dengan anak-anak akan diadili di hadapan Allah. Ha. Dia ada hukum mereka. Nah. Nasihatlah tak soal nikah ramahlah bang. Jadi saya susah hati begini-gini takut dak balik rumah apa semua takut juga. Ha kenapa gitu? Nah. Dak jaya juga nikah juga nampak kan? Mintak babuluh libatin cabut pi sanggup-sanggup. Bang. Hak di batu buruk tu dia kita rumah bini muda. Kan? Ha, lalah dak jumpa tuang bakar mutus ikan. Bini tua bakar. Hak di sendiri nusuklah lokang bini tua. Tu lelaki balik nusuklah lokang muju nak jirit dengan kereta. Faham? Ha, tengok tu lelaki masuk rumah tu tong batu. Cuh habis laku-laku rumah bini muda. Macam-macam ha. Hak depan hak kesing gocoh bini tua dengan bini muda, cabut bih kain-kain. Nah bawa security tu kan tengok. Lagi-lagi lawang-lawang. Faham? Ha, ada apa-apa. Serema ni jadi hilang pedoman, hilang pedoman. Nah. Dia gini dalam syurga gigi. Orang paling kopeh sekali hak masuk syurga hak cak ayang ayang brand. Nabi kata 70 orang boleh bini. Faham? Ha tu hak cak ayang. Nampak? Ha. Kekuatan dia macam brozah hak tolok balok. Nabi tak kata brozah, Nabi kata 70 ekor kuda. Faham? Kitalah ni kalau kita terik tali dengan kuda, mah tanah kita menang kuda kalau seekor kuda. Allah beri kekuatan 70 ekor kuda kepada seorang laki-laki hak cak ayang, hak komang sekali dalam syurga. Nampak? Ha. Hak kelah-kelah muqarrabun pok-pok ni dah sok kira lah selaga lagu mana pok-pok supi, pok-pok hak kuat beramal orang ulama-ulama wali-wali Allah tak tahu waktu. Tak. Ha. 70 ekor kuda kekuatan. Ha. Tak ada marah sikit pun. Isteri kita di dalam dunia menjadi isteri kita dalam akhirat. 70 bini tu bini yang baru. Dan kita, kita ketua bini-bini dia panggil. Faham lagi kau puan? Dengar lah ke tidur habis kau. Faham tak? Tak marah tak kata apa pun. Orang puan dalam dunia ni dia akan jadi pemasuri raja. Macam kita tengok kan pemasuri ni kan naik atas singgah sana apa segala tak dengar pakar dengar pakar macam-macam lah alat berlik gelak kali ni macam-macam ada atas tubuh ni tak ha gitu lah lebih molek lagi hak gitu tak gok itu molek lagi dalam surga. Maknanya bini hak Tuhan beri gundik ni saja 70 orang bini kita ni akan menjadi suami isteri kita dia tak marah sikit panggil pula ni segala dayang-dayang segala layang laki ha gitu lah kita nak nampak. Ha. Atas dunia ni berkata 70 baru seorang baru tambah segi belum libatin. Faham tak? Ha, apa kita jadi gitu? Nah. Ha, jadi hilang pedoman, jadi komang sepandang tu. Jangan marah. Deh, orang lelaki suka ah. Ha. Ha. Mana tapi jangan baca depan saja. Fangki huma ta balakum minan nisa masna sa wa sulasa wa ruba. Nah, 2 3 atau 4 fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Tak, jikalau kamu rasa tak boleh nak berlaku adil seorang, sudah. Ha? Kena ingat baik. Tak, bahkan ada orang yang seorang saja isteri, suami itu dicampak dalam api neraka. Jaga baik. Ramai orang yang masuk neraka, isteri seorang. Dengan hak isteri lebih pada seorang. Sebab apa? Tak beri nafkah.
Ramai tak berlaku kes tak beri nafkah. Nak? Ha. Jangan ingat baik-baik. Nak? Kita dok ingat ramai orang maknanya suami hak isteri ramai masuk neraka dak, hak paling ramai masuk neraka isteri seorang. Dak beri nafkah mas kahwin janji nak bayar 2000 bayar 1000 je pakai angus beng gitu. Nak? Ha? Melakukan kekasaran yang tidak sepatutnya dalam syarak. Ha, semua dosa mereka. Nak? Tidak mengajar isterinya hukum-hukum agama sampai mengenal Allah, mengenal para rasul. Reti rukun Islam, rukun iman, reti masalah bersuci, masalah halal haram. Ramai mana orang nak ajar isteri dia? Masuk neraka. Nampak? Tak beri nafkah pakai tinggal bodoh. Nak? Mempergunakan kedegak isteri untuk cari makan, dia duduk saja pada orang. Ramai mana gitu? Nak? Macam orang naik motosikal lah. Orang pakai topi keledar tak? Ramai yang pakai topi keledar ke ramai yang pakai serbang? Topi keledar. Maknanya kalau 200 orang pakai topi keledar, seorang tak nampak dia pakai serbang tak? Maknanya gitu. Nah. Sebab itulah hak paling ramainya pecah kepala lenyek di trailer, hak pakai serbang ke pakai topi keledar? Faham eh? Ha, tak apa tu. Faham tak apa. Boleh makan? Nampak maknanya sebab tak ramah benda ni, bila orang tak ramah kesalahan tak banyak, bila banyak benda orang buat banyak salah. Nak menyuruh pula oleh Nabi SAW akan bernikah dan sabdanya, hai orang-orang yang muda, bernikah-nikah, barang yang kuasa pada kamu akan bernikah. Nabi kata, ya ma'syarah syabab, hei orang muda-muda, hei orang muda-muda lah, nak nikahlah, bernikah-nikahlah oleh kamu, kalau boleh biar umur belasan tahun nikah, tapi biarlah ada ilmu di dada tu. Nak maka hendaklah beristeri, maka sungguhnya bersih itu iaitu memejamkan ia bagi mata dan memeliharakan ia bagi faraknya. Ni hadis Nabi. Wahai orang muda-muda, nikahlah. Tapi orang muda-muda kita tak nikah. Nak apa? Orang tua-tua nikah. Mana? Orang umur 450 sanding. 85 sanding lagi. Mana ada dia? Orang golongan muda tak nikah. Main kekoh saja. Nah. Bila bernikah, ada dua penawar. Yang pertama, memejamkan bagi mati-mata.